missile in the air. We can't take it. What's the package? An IDF fighter pilot downed outside of Dara province, Syria. I'm sending you and your team to the Israeli Air Force. Get out of there now. Let's go. I'm not here to play games with you. Tell me what he is. I'm responsible for my guys, and getting back is never so easy. How much time does my son have? I've got three dead friends in the back of my truck. To get me a precise location for a pilot. It's a joint exfil op. Get in, grab the package, get out. My God. Hai sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film aksi peran tahun 2019. Film ini merupakan sequel keempat dari film Jarhead. Secara singkat, film ini mengisahkan tentang sekelompok pasukan elit marinir Amerika Serikat yang bersama dengan tim operasi khusus Israel dalam misi penyelamatan, menyelamatkan putra senator Amerika Serikat yang ditangkap oleh faksi radikal di Suriah. Film ini dirilis 1 Oktober 2019 dan diganjar dengan rating 5,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film Jarhead Love Return. Opening movie kita berkenalan dengan Sersan Gani Dev Torres. Dia merupakan pemimpin dari unit operasi khusus Angkatan Laut Amerika Serikat atau yang dikenal dengan singkatan MARSOC, dari batalion besar marinir kedua yang berbasis di Camp Carolina Utara. Dia yang menghadap atasannya bercerita. Pada tanggal 5 Juni 2018, dia memimpin tim yang beranggotakan 6 orang pada misi ekstraksi tujuan khusus ke pabrik opium di distrik Nad Ali, Provinsi Helmand di Afghanistan Barat. Misi mereka saat itu adalah menyelamatkan seorang profesor dari Universitas Amerika yang disekap oleh faksi radikal. Set for this covert operation relied on aggressive action and speed. Professor Byers to the extraction site, making sure everything was safe. Combatant at the door was alerted to our presence. He was declared deceased upon arrival, along with Staff Sergeant Stephen Paulson. Setelah mendengar cerita dari Gani, atasannya kemudian mengatakan, "Kamu adalah salah satu agen MARSOC. Ya, mungkin ahli taktik kecil terbaik yang pernah aku miliki. Kita telah melalui banyak peperangan selama 18 tahun. Dan kamu telah banyak berkorban untuk negara. Kini kamu 5 bulan lagi diambang pensiun. Untuk itu sudah waktunya kamu istirahat dan tinggalkan tugas lapangan." Namun mendengar itu, Sersan Gani menolak. Dia lebih memilih untuk bertahan dan meminta untuk tetap ditugaskan di lapangan. "Okelah," kata atasannya. Untuk itu Gani dan timnya ditugaskan ke misi penyelamatan eksfiltrasi bersama dengan pasukan khusus Angkatan Udara Israel Unit Komando 5101 Saldak. Mereka akan melaksanakan latihan gabungan di dataran tinggi Golan Israel. Scene selanjutnya diberitakan, tahun 2018 perhatian dunia tampaknya bergeser dari Afghanistan ke hotspot timur lainnya yakni Suriah, di mana perang saudara berdarah telah berkecamuk selama 7 tahun. Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperkirakan, sejak konflik dimulai hampir 5 juta orang telah tewas. Sementara itu ketegangan Iran dan Israel semakin memanas karena keterlibatan keduanya dalam konflik Suriah. Damaskus mengklaim,
pertahanan udara Suriah berhasil mencegat rudal yang ditembakkan dari Israel. Dan beberapa minggu setelahnya, pihak Israel mengatakan jika sistem pertahanan udara Iron Dome telah mencegat roket yang ditembakkan dari Suriah. Para ahli meyakini jika milisi Syiah yang didukung oleh Iran berada di balik penyerangan itu. Banyak bagian dari dataran tinggi Golan yang terletak di perbatasan Suriah dan Israel telah jatuh di bawah kendali pasukan pro-pemerintah Assad yang bersama dengan pasukan Brigade Kebebasan Golan atau yang disingkat GFB. With a nuclear arsenal and blatantly threatening nuclear annihilation. To defend our state and to defend our people. Your plan to destroy Israel will fail. Presents the most daunting threat to regional and global peace and stability. Scene kemudian berlanjut di kota Elat, Israel bagian selatan. Kita berkenalan dengan Mayor Ronan Jackson. Dia merupakan pilot pesawat tempur F-16 pasukan pertahanan Israel. Dia kelahiran Amerika, namun telah menetap selama 5 tahun di Israel dan menikah dengan seorang wanita Israel bernama Avigail. Di malam harinya, dia yang sedang beristirahat menerima panggilan telepon dari markas yang memberitahunya jika ketegangan saat ini semakin memanas. Untuk itu, dia diminta segera kembali ke pangkalan udara Elat untuk melaksanakan misi. Scene kemudian berpindah di Washington DC. Di sana, kita berkenalan dengan senator Amerika bernama Richard Jackson, yang tak lain merupakan ayah dari Ronan Jackson. Dia sedang diwawancara oleh wartawan terkait konflik perang saudara di Suriah. Tidak lama kemudian, sekretarisnya memberitahu jika Jackson menelponnya. Dia yang bersepeda menuju ke pangkalan udara Elat, memberitahu ayahnya jika tidak lama lagi dia akan menjadi seorang kakek. Istrinya, Avigail, telah mengandung. Scene selanjutnya, setelah mendarat di Bandara Internasional Israel, Ghani dan timnya dijemput oleh Mayor Brodetsky. Dia merupakan pimpinan dari unit pasukan operasi khusus Angkatan Udara Israel yang dikenal dengan nama Shaldag. Tanpa menunggu waktu, mereka kemudian langsung bergerak menuju ke titik penjemputan helikopter di Gunung Peres, Israel. Di saat yang sama, terlihat Jackson juga sudah berada di pangkalan udara. Setibanya di titik penjemputan, mereka langsung mempersiapkan peralatan dan persenjataan lengkap untuk memulai latihan gabungan dengan pasukan operasi khusus Israel. Sementara Jackson dan satu rekannya juga bersiap untuk mengudara. Jet tempur F-16 yang akan mereka gunakan untuk melaksanakan misi. Sebelum berangkat, Ghani menyempatkan waktu untuk menelepon putrinya yang bernama Bella. Dia memberitahunya jika dia sepertinya akan kembali melewatkan ulang tahunnya karena dia bertugas selama 5 bulan di kamp pelatihan Israel. Mendengar itu, ya tentu saja putrinya kesal. Namun Ghani berjanji jika pulang nanti, dia akan menyempatkan waktu spesial untuk bersamanya. Singkat cerita, dengan menggunakan helikopter, Ghani bersama tim elitnya dan juga Brodetsky bersama tim pasukan khususnya diberangkatkan menuju ke kamp pelatihan di dataran tinggi Golan. Di saat yang sama dengan F-16, Jackson dan satu rekannya terbang melintasi wilayah udara Suriah. Melalui pusat komando, mereka diperintahkan untuk meledakkan salah satu titik vital di dataran Suriah dan mereka akan memulai serangan dari timur. Mereka kemudian terbang tinggi di ketinggian 14.000 kaki. Lalu setelah memastikan titik koordinat serangan, dua rudal pun langsung ditembakkan dan berhasil tepat mengenai sasaran. Lanjut, mereka kemudian menuju ke pangkalan. Namun tidak lama kemudian, terlihat S-200 misil darat terbang ke udara. Mereka terkunci menjadi target sasaran. Get the hell out of there and take countermeasures now. Your vector 090 at 25 miles. Back on us. Push over. Roll the flash. Does it have a good lock? Damn right it does. Sam's got a eyeball. Single missile tracking on it. Find it. Heads up. Get your eyeballs out of your asshole. Look for it. Shake it. Can't shake it. Roll left. Roll left.
one is hit. Shepard, one eject. Benny! My window is not responding. Benny! Benny, can you hear me? Salah satu anggota GFB yang melihat itu langsung memberikan laporan kepada pimpinannya. Ayah Ronan yang berada di ruang kerjanya pun juga diberi kabar terkait insiden yang menimpa putranya. Scene kemudian berpindah di Matkal Tower Tel Aviv, Israel, yang merupakan pusat kantor pemerintah dan militer. Di sana pihak otoritas Israel mengadakan meeting terbatas yang membahas terkait insiden jatuhnya pesawat Mayor Jackson. Dalam meeting itu juga turut hadir Komandan Jenderal Komando Pusat Militer Amerika Serikat yang bernama Jenderal Elizabeth dan juga seorang wanita bernama Neta Luria. Dia merupakan intelijen Israel dari Komando Operasi Rahasia dan Kontraterorisme. Mereka menerima laporan dalam insiden itu, rekan Jackson tewas dan hancur bersama pesawat F-16. Sementara Jackson sendiri berdasarkan suar kursi pelontar yang aktif, diketahui telah jatuh di Provinsi Dara Selatan Suriah. Dan berdasarkan GPS di rompi terbangnya, Mayor Jackson dikonfirmasi masih hidup. Namun celakanya, Provinsi Dara Selatan Suriah merupakan wilayah basis pasukan GFB yang merupakan singkatan dari Brigade Pembebasan Golan. Mereka adalah milisi Syiah yang dikendalikan oleh Iran. GFB pro dengan pemerintah Suriah yang mendukung upaya Damaskus untuk mengambil alih kembali dataran tinggi Golan. GFB dipimpin oleh seorang pria ekstremis yang mereka kenal dengan nama Al-Syaba, yang berarti si hantu. Mereka yang telah mengetahui titik jatuhnya Mayor Jackson datang ke sana untuk menangkapnya. Mereka yang mengetahui Mayor Jackson ditangkap oleh pasukan GFB kemudian akan membentuk tim pasukan operasi khusus yang akan ditugaskan untuk menyelamatkan Mayor Jackson dan mengekstraksinya keluar dari Suriah. Tim operasi khusus harus bergerak cepat dalam waktu 36 jam karena jika mereka terlambat, Mayor Jackson akan dieksekusi di depan umum dan mereka hanya akan mendapatkan mayatnya saja. Mengetahui hal itu, Jenderal Bates meminta agar operasi penyelamatan dilakukan oleh pasukan elit Marshok karena Mayor Jackson adalah putra senator Amerika. Namun pihak Israel menolak karena Mayor Jackson saat ini sudah menjadi warga negara Israel. Dan menurut mereka, pasukan operasi khusus Saldak yang dipimpin oleh Mayor Brodetsky yang paling terbaik untuk melaksanakan misi. Tanpa mengurangi rasa hormat mereka tidak membutuhkan pasukan elit Marshok dalam misi ini. Dan menurut Neta, misi gabungan pasukan elit belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun Jenderal Bates tidak peduli. Dibutuhkan atau tidak, empat bintang di bajunya mengatakan pasukan elit Marshok akan melaksanakan misi. Scene kemudian berpindah di dataran tinggi Golan. Bersenjata lengkap, pasukan elit Marshok dan Saldak akan memulai latihan eksfiltrasi bersama. Namun tidak lama kemudian dari kejauhan, terlihat dua kendaraan militer Angkatan Udara Israel yang datang ke sana untuk menemui mereka.
Letnan Kolonel Misra dari unit 101 memberitahu mereka untuk segera bersiap berangkat karena mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan operasi khusus bersama dengan Neta yang akan membantu mereka dengan intel. Misi ini harus segera dilaksanakan. Mereka harus mengabaikan perlengkapan dan persenjataan demi kecepatan waktu. Sebelum berangkat, mereka dibriefing oleh Neta. Misi mereka adalah menyelamatkan seorang pilot pesawat tempur Israel yang ditembak jatuh di wilayah provinsi Dara di Suriah. Mengetahui hal itu, Sersan Ghani mengatakan, "Apa yang akan kita lakukan dalam misi ini? Itu pilot Israel, yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak militer Israel." Namun Neta memberitahunya, jika pilot itu adalah kelahiran Amerika, dan dia adalah putra dari senator Amerika Serikat. What's the plan? Get to the border and hold for the intel. Sergeant Namju, you're riding the lead truck with me. The fuck is this beast? On-field command post. Scene selanjutnya, Senator Jackson tiba di Israel. Bertemu dengan General Bates, dia diberitahu jika kemungkinan putranya masih hidup, namun dia ditangkap oleh pasukan GFB. Scene kemudian berpindah di Al-Hirak, sebuah kota kecil di Suriah Selatan. Di suatu tempat di sana terlihat Mayor Jackson disekap dengan kedua tangan terikat. Si hantu kemudian mulai menginterogasinya, dimulai dari nama, pangkat militer, dan nama skuadronnya. Jackson menjawabnya dengan menyembunyikan identitasnya. Namun si hantu tahu kalau dia berbohong. Untuk itu pukulan Magheri mendarat di wajahnya dan tulang belakangnya. Si hantu kemudian mengambil jam tangan milik Jackson. Dia yang menemukan nama Jackson tertulis di balik jam tangan itu, bertanya kepadanya siapa nama ayahnya. Namun lagi-lagi Jackson membohonginya. Di saat yang sama, terlihat Neta dan tim sudah berada di perbatasan Israel dan Suriah. Dia kemudian menerima laporan dari intel jika Jackson disekap di suatu tempat di kota Al-Hirak. Untuk mencapai ke kota itu, mereka harus melewati perbatasan, berkendara ke timur selama kurang lebih 45 menit. Namun perlu diketahui, di kota itu terlalu banyak musuh yang akan mereka hadapi, di antaranya Jabhat al-Nusra yang merupakan kelompok milisi dan cabang dari Al-Qaeda, ISIS, dan juga Angkatan Darat Arab Suriah. Untuk itu mereka disarankan oleh intel agar memulai operasi pada malam hari. Kembali ke tempat di mana Jackson disekap, terlihat si hantu kembali menyiksa Jackson untuk mendapatkan informasi siapa nama ayahnya. Namun meskipun disiksa, dia tetap tidak mau memberitahunya. Sementara itu, ayah Jackson mengunjungi menantunya di apartemennya. Dia yang bertemu Abigail mencoba untuk menenangkannya. Di saat yang sama, di tempat terpisah, General Bates mendatangi pusat komando pertahanan Israel di Golan Heights. Scene selanjutnya, terlihat Neta dan tim sudah tiba di pagar perbatasan Suriah. Tidak pakai lama, mereka langsung bergerak masuk. Namun tentunya mereka tidak boleh gegabah. Dengan perlahan dan hati-hati, metal detector mereka gunakan untuk memeriksa sepanjang jalan akan kemungkinan adanya ranjau darat. Sementara tim lainnya terus bersiaga memantau area sekitar. Setelah jalan dipastikan aman dari ranjau darat, satu anggota Saldak berbalik ke arah untuk kembali ke rekan-rekannya, namun door. Anyone got eyes on the shooter? Negative. He's got a sniper at 11 o'clock, but I can't see the motherfucker. Contact, unknown position. Nothing on glass! Judah 1-6, what's going on out there? He's dead, sir. Pardo's dead. Fuck! Get closer. Let's go. No shot. Shooter's out of range.
go ahead or 700 meter at my 11 o'clock. We're close enough. We're still not close enough. Satu rekan mereka tewas. Tanpa menunggu waktu, pusat komando lalu meminta mereka untuk lanjut bergerak masuk ke dalam. Untuk tenangkan pikirannya di sepanjang jalan, Sersan Gani menulis surat untuk putrinya. Mereka akhirnya tiba tidak jauh dari target sasaran, berkumpul dan mengatur plan skenario serangan. Mereka akan menyerang masuk dengan membagi tim. Tim 3 dipimpin oleh Neta diminta untuk standby di kendaraan dan bersiap untuk menjemput mereka begitu paketnya didapatkan. Tim 1 dipimpin oleh Brodetsky akan bergerak masuk mencari keberadaan Mayor Jackson. Sementara tim 2 dipimpin oleh Sersan Gani yang akan memberikan perlindungan kepada tim 1. Lalu setelah itu mereka langsung bergerak. Bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, serta karena mereka terlatih, mereka pun beraksi. Going live. Switching on helmet cam. Strike team is breached and we are moving towards the package. Got hostiles coming at her too, big time. You should sprint. Split the risk. Do what you can, 1-6. Tanpa perlawanan yang berarti, tim 1 akhirnya berhasil menemukan Jackson. Tim 2 yang terima laporan itu kemudian bergerak menuju ke tim 1. Sementara tim 3 bersiap untuk melakukan penjemputan. Tim 1 kemudian mendekat ke Jackson, namun boom! Check him out. Akibat ledakan itu, Brodetsky dan satu rekannya pun tewas. Rupanya tempat itu adalah perangkap buat mereka. Mengetahui hal itu, tim 3 kemudian langsung bergerak untuk menjemput. Sementara tim 2 juga bergegas meninggalkan tempat itu dengan membopong sebagian tubuh Brodetsky dan satu rekannya yang tewas. Di luar terlihat beberapa pasukan JFB melepaskan tembakan sehingga kontak senjata pun kembali terjadi. Yeah.
mereka akhirnya berhasil lolos meninggalkan tempat itu. Scene kemudian berlanjut di kediaman Abigail. Dia yang harap-harap cemas, meminta mertuanya mengajaknya keluar rumah untuk menenangkan pikirannya. Sementara itu si hantu akhirnya berhasil mengidentifikasi data diri Jackson. Dan dia mengetahui kalau tawanannya adalah putra dari senator Amerika Serikat. Untuk itu Jackson akan menjadi hadiah paling spesial untuk diberikan kepada bos besar Jeff B. Jackson pun diajak keluar dengan kondisi tangan terikat dan mulut terlakban. Mereka akan membawanya pergi menemui bos besar Jeff B. Di saat yang sama kendaraan Neta dan tim berhenti di satu tempat. Neta memberitahu Gani jika di dekat sini dia memiliki seorang informan. Dengan berjalan kaki mereka pun berangkat menemui informan itu. Setibanya di sana Gani yang emosi langsung memaksa informan itu untuk memberitahu di mana Jackson dibawa pergi. Sehingga ketegangan kecil pun tak terelakkan. Namun Neta memberikan penawarnya. Ujung-ujungnya duit, ya kan? Mereka pun diberitahu jika Jackson dibawa pergi menuju ke Beirut Selatan, Lebanon. JFB akan memilih rute perjalanan alternatif di wilayah penyelundupan antara Jedaidet Artos dan Daraya. Karena rute itu adalah rute tercepat menuju ke perbatasan Lebanon dan menghindari Damaskus. Nah, untuk mencegat konvoi rombongan JFB, informan itu menyarankan agar mereka memilih rute jalan raya heroin. Karena rute itu akan memangkas 3 jam perjalanan. Dan untuk diketahui di sana nantinya, Jackson akan dieksekusi di depan umum agar seluruh dunia menyaksikannya. Mendengar itu, Gani lalu bertanya, "Dari mana kamu tahu semua informasi ini?" Informan itu lalu memperlihatkannya radio transmisi yang dia miliki. Dia berhasil menyadap semua percakapan pasukan Jeff B. This is North Command to Yuda 1-6. Scene kemudian berpindah di Yerusalem. Abigail mengajak mertuanya ke sana karena tempat itu adalah tempat favorit Mayor Jackson menghabiskan waktunya saat berlibur. Lalu mertuanya mengatakan, "Yap. Sebelum ibunya meninggal, tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi Jackson bersama ibunya." Sesuai informasi informan dan dengan bantuan dari pusat komando, mereka pun tiba di titik checkpoint untuk memantau pergerakan konvoi kendaraan JFB. Mereka kemudian berkumpul dan mengatur rencana penyerangan. Sesuai informasi dari pusat komando, JFB sembunyikan Mayor Jackson di salah satu kendaraan dari 7 kendaraan yang berkonvoi, sehingga mereka maupun pusat komando tidak tahu pasti di kendaraan mana Jackson disembunyikan. Namun yang jelas menurut mereka, Jackson tidak mungkin berada di kendaraan paling depan maupun di kendaraan paling belakang. Untuk itu mereka terlebih dahulu harus melumpuhkan kendaraan nomor 1 dan nomor 7. Mereka akan menyerang dengan membagi tim. Neta dan 2 rekannya diminta standby di kendaraan dengan senjata mesin untuk memberikan perlindungan. Sementara Gani dan 2 rekannya akan maju menyerang musuh, mencari dan menemukan Mayor Jackson. Lalu setelah briefing, Gani menyempatkan waktu untuk menelpon putrinya. Telepon yang berdering cukup lama tidak diangkat oleh putrinya. Namun ketika putrinya mengangkat telepon, Gani malah menutup teleponnya. Lalu tidak lama kemudian saatnya pun tiba. Dari kejauhan terlihat 7 konvoi kendaraan Jeff B sudah berada di sana. Tidak pakai lama mereka pun langsung bergerak untuk mendekat. Drone tempur pun juga sudah berada di sana, yang dikendalikan dari pusat komando. Melepaskan tembakan dan boom!
Vehicle technical clear. Let's go with the target vehicle. Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan semua musuh dan berhasil mencapai ke kendaraan terakhir. Namun sayangnya di sana sama sekali tidak terlihat jejak keberadaan Mayor Jackson. Apakah ini artinya Mayor Jackson tidak ikut dalam konvoi? Atau jangan-jangan Jackson ikut hancur dalam kendaraan nomor 1 dan nomor 7? Entahlah, Bung Roma. Sepertinya lagi-lagi mereka gagal selamatkan Mayor Jackson. Namun tiba-tiba Gani mendengar suara gaduh dan teriakan dari dalam kotak yang berada di mobil pickup berwarna putih. Dan setelah Gani membukanya, ternyata wah, di situ rupanya kau sembunyi ya. Mereka yang menemukan Jackson kemudian langsung bergegas membawanya ke kendaraan untuk segera pergi. Gani yang pergi menolong Sersan Namju yang terluka meminta mereka untuk pergi lebih dulu dan dia akan menyusul. Dia kemudian memapah Sersan Namju dengan sekuat tenaga dan pergi menuju ke kendaraan. Namun kemudian dor. Dia pun akhirnya tumbang tak berdaya. Dia dilumpuhkan oleh si hantu yang berhasil lolos dari penyergapan. Rekan-rekannya kemudian melepaskan tembakan perlindungan. Namun kampret, tak satu pun dari hujan peluru itu mengenai sasaran. Mereka kemudian berupaya menarik Sersan Gani naik ke kendaraan. Lalu setelah itu, mereka bukannya pergi menyerang dan menyergap si hantu, justru mereka malah bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka menjauh pergi, si hantu pun juga pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat terpisah di Yerusalem, senator diberi kabar jika putranya telah ditemukan dalam keadaan selamat. Terluka parah karena dua peluru yang menembus tubuhnya, Sersan Gani pun tewas dalam perjalanan. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Terlihat Sersan Namju berdiri di depan 5 peti jenazah, termasuk jenazah Sersan Gani. Mayor Jackson kemudian menemuinya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Namun Namju mengatakan, "Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada mereka yang telah berkorban nyawa untuk menyelamatkanmu. 5 nyawa dikorbankan untuk 1 nyawa." Prosesi pemakaman Sersan Gani dilaksanakan secara militer. Keluarga, kerabat, rekan, dan atasannya pun turut larut dalam prosesi pemakamannya. Sepucuk surat yang dituliskan Sersan Gani berisikan pesan untuk putrinya. "Bella, aku tahu aku telah banyak melanggar janji, dan aku sangat merindukan hidupmu. Untuk ini aku minta maaf. Kau tentu yang terbaik yang pernah kulakukan. Dan harapanku di hari ulang tahunmu cukup sederhana. Selalu perlakukan ibumu dengan kebaikan dan penuh hormat. Dan harus kamu tahu bahwa kamu tidak pernah hilang dalam pikiranku. Kamu pintar dan hebat. Dan kamu akan melakukan hal yang baik dalam hidup. Aku akan segera pulang untuk menebus ulang tahunmu yang terlewat itu.
Aku Mencintaimu. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video NDGadget selanjutnya. Dankie.